Hai guys dan selamat datang. Hari ini kita ada sebuah peranti Honor 9 Lite berwarna Sapphire Blue. Sebuah telefon yang menawarkan ciri-ciri menarik seperti dual camera dan prosesor yang sama seperti Honor 7X. Honor 9 Lite mempunyai skrin bersaiz 5.65 inci pada resolusi Full HD+, iaitu 2160x1080 dan menggunakan panel IPS LCD serta rekaan kaca 2.5D ini dapat membantu menambahkan keselesaan pengguna dengan hujung skrin yang tidak tajam ataupun hujung skrin yang sedikit melengkung. Skrin ini dapat memaparkan imej yang baik tanpa ada sebarang masalah di bawah cahaya matahari mahupun kegunaan dalaman. Rangkanya diperbuat daripada aluminium dan bersama kaca pada bahagian belakang dan hadapan, menjadi kebiasaan untuk skrin 18:9 ini, fingerprint diletakkan pada bahagian belakang dan keratan kamera pada atas kiri kaca. Dengan gabungan ini, rekaannya nampak berkualiti dan terasa solid di tangan dengan harga yang mampu milik. Untuk mengekalkan harga kos, ada beberapa perkara yang harus dipertimbangkan seperti bahagian bawah ini menggunakan mono speaker, juga micro USB untuk pengecasan dan memindahkan data. Bagusnya ia masih menawarkan 3.5mm BQ audio, jadi boleh mendengar audio menggunakan earphone biasa. Bahagian kanan terdapat pembesar suara dan butang power untuk memati dan menghidupkannya. Bingkai telefon ini pula nampak kemas, licin dengan slot SIM diletakkan pada sebelah kiri peranti ini. Specs di sini menggunakan high silicon Kirin 659 dengan gabungan 3GB RAM, storan 32GB boleh dikembangkan melalui micro SD card slot, bateri pula 3000mAh tanpa sokongan pengecasan pantas daripada silicon Kirin. Menjalankan Android 8.0 bersama antarmuka EMUI 8.0, notifikasi menampakkan seperti Huawei Mate 10 dengan quick setting yang boleh ditambah seperti hotspot, screen recording, navigation dock dan sebagainya. Dari segi rekaan aplikasi, menggunakan 3D design pada pendapat peribadi saya ia tidak begitu cantik. Tiada lagi app drawer dan sudah tentu dengan Android 8.0 ini, penjimatan bateri menjadi keutamaan pada operating system dan notification dock untuk melihat ataupun membalas notifikasi. Pinch to zoom untuk mengubah setting seperti wallpaper, widget, transition ataupun setting selebihnya. Dan sudah tentu dengan masa yang dimainkan pada aplikasi ini akan menghasilkan sedikit haba. Akan tetapi, ia tidak cukup panas untuk membuatkan telefon ini drop off frame ataupun berhenti secara tiba-tiba. Kamera pula, Honor 9 Lite ini mempunyai 4 kamera hadapan dan juga belakang. Sensor 13MP utama dan 2MP kedua untuk mengesan kedalaman sesuatu gambar bagi membolehkan bokeh dibuat pada gambar seperti portrait mode. Honor 9 Lite ini menawarkan software yang baru iaitu Android Oreo dan juga antarmuka EMUI 8.0 berbanding Honor 7X. Softwarenya pula, masa penggunaan saya ia agak lancar walaupun akan rasa sedikit lagging. Kamera walau bagaimanapun cukup berpuas hati dengan penawarannya walaupun tiada OIS ataupun EIS. Dari segi gaming, boleh dikatakan berkemampuan memainkan permainan yang saya selalu gunakan seperti Race Kings dan Vainglory. Honor 9 Lite ini ditawarkan pada harga RM749, lebih murah daripada Huawei Nova 2i dan mempunyai pilihan warna Glacier Grey dan juga Sapphire Blue. Jadi itu adalah Honor 9 Lite. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.